Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Sumanto dari Jamla Studio. Pada sesi kali ini saya mau menunjukkan bagaimana caranya membuat pola kerah kemeja ya. Nanti seperti ini. Ini adalah pola yang biasa saya pergunakan atau malnya ya untuk membuat. Jadi saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat atau mengukurnya. Disiapkan kertas ini teman-teman ya, jadi kira-kira lebar 60 cm ya, cukup. Yang mau saya buat adalah kerah dengan kerung leher 40 cm ya, karena ini memang sering sekali dipergunakan. Kerung leher 40 cm itu berarti nanti akan nimpas seperti ini. Ini cara apa namanya pada saat pemakaiannya. Namun dari ujung-ujung sini adalah sebenarnya 43 cm teman-teman, karena ada penambahan 3 cm untuk tempat kancing nantinya. Oke, jadi langsung saja kita mulai buat garis pertama ya. Kita buat garis datar seperti ini. Oke, ini garis pertama kita sebut garis A. Kemudian kita buat garis kedua di atasnya ya, di atas garis A setinggi 3,5 cm. Ini garis di atasnya tinggi 3,5 cm, kita namakan dengan garis B. Jadi ini antara garis A dan B tingginya 3,5 cm ya teman-teman ya. Kemudian dari B naik lagi kita buat garis C 2 cm. Biar sama kita ukur sini. Pokoknya 2 cm ya naiknya ya teman-teman. Ini adalah untuk membuat kerah bagian bawah dan atas sekaligus nantinya ya polanya ini. Jadi ini 2 cm. Kemudian naik lagi kita tanda ini dengan garis C namanya. Jadi ini garis A, B, C. Kita buat garis D selanjutnya atasnya dari C naik 5 cm teman-teman. 5 cm. Ini adalah garis. Kemudian naik lagi garis terakhir 1 cm ya teman-teman ya. Kita buat ini untuk garis E 1 cm. Ini adalah garis E. Jadi saya ulangi, dari garis A ke B jaraknya 3,5, dari B ke C 2 cm, kemudian dari C ke D 5 cm, dan ini 1 cm teman-teman. Kemudian kita akan buat garis vertikal ya. Kita buat tanda. Kita ukur sepanjang 40 cm pada titik garis A ini. Kita cari kira-kira tengah seperti ini. 40 cm. Panjang 40 karena kita akan membuat leher, kerung leher untuk 40 ya, untuk kerahnya. Tandai titik tengahnya pada titik 20 cm. Jadi titik ini adalah 40 cm. Kita garis siku ke atas.
tiga-tiganya ya teman-teman ya. Siku, jadi supaya nanti ada pertemuan titik ya. Oke. Pada garis vertikal ini kita berikan notasi namanya, ini adalah garis vertikal 1, 2, dan 3. Jadi untuk memudahkan nantinya ya. Oke. Pada garis 1 di titik A, kita namakan ini adalah titik A1. A1 ya, karena ini pertemuan. Begitu juga ini A3 di sini. Dimengerti teman-teman ya, supaya lebih mudah memahaminya. Jadi ada persimpangan seperti ini. Kemudian pada titik A1 kita akan mulai membuat seperti ini nantinya ya. Ini pertama titik A1 ke kanan ini 1,5 cm ya, kemudian naik 1 cm. Jadi kita buat titik di sini ke kanan 1 cm, ke ini ke kanan 1,5 cm, ke atas 1 ya. Kemudian yang ini juga sama 1,5 cm saja teman-teman. Kemudian naik 1 cm. Kita akan berikan notasi di yang tadi kita buat dengan A4. A4 di sini A5. Jadi titik yang kita buat ini ya, kita buat ini A4 dan A5 untuk memudahkan nantinya. Kemudian selanjutnya adalah dari A1 kita tarik ke kiri sejauh 8 cm ya. Pada A3 juga kita tarik garis sejauh 8 cm, titik sini ya. Kemudian pada fokus ke garis yang atasnya lagi, ini garis B ya teman-teman ya. Pada B1 di sini pertemuannya ya, kita tarik ke kiri ini 1,5 cm di sini ya teman-teman ya. Sini juga garis B yang 3 ini, kalau dari sini ke kiri, ini ke kanan 1,5 cm. Oke. Kita namakan di sini yang ini ya dengan titik B4. Yang ini dengan B5. Karena berarti ini B1-nya ini 2, B3 ini. Supaya lebih mudah ya, teman-teman ya. Oh iya, yang tadi kita belum berikan notasi yang ini. Ini kita sebut saja A6, ini A7. Nah, ini akan dipertemukan semuanya ya. Selanjutnya kita akan menarik garis menyatukan antara titik tadi ini A4 dengan A6. Seperti ini teman-teman ya. Garisnya lengkung. Gue garis lengkung teman-teman ya. Oke. Sini juga A6 dan A5. Oke. Kemudian kita akan pertemukan antara A4 dengan B4. A5 dengan B5. Seperti ini kita buat garisnya. Ya. Jadi ini adalah pola gerak untuk bawahnya ya. Seperti ini.
ini sudah jadi. Teman-teman nanti potongnya ke sini, ikutin garis yang atas aja ini. Oke, jadi nanti bagiannya keluar ini tidak terpakai yang ini. Untuk bagian bawah sudah selesai, kita lanjut ke bagian atas. Tetap saja dengan ukuran yang ini kita pakai. Kemudian untuk membuat daun atas ya ini ya, dari kita buat dari kita fokus ke paling atas garis E, garis paling atas ya, paling titik E1 berarti di sini teman-teman ya, E1 ke kanan 1,5 cm, 1,5 ya teman-teman ya, pada titik garis E pertemuan dengan garis 3 sama 1,5 cm. Dimengerti teman-teman ya. Kemudian pada garis D sekarang ya, yang bawahnya nomor 2 dari atas ya, yang garis ini kita fokus sini. Garis D2 ini berarti ya teman-teman titiknya ya, D2. Saya nggak bingung, saya berotasi D2 di sini. Karena ini adalah pertemuan antara garis D dan 2. Masing-masing ke kanan dan ke kiri adalah 9 cm. Maksudnya dari ini titik ini D2 ke kiri 9 cm. Ke kanan juga 9 cm, berarti pada titik 18 ya. Karena sini 9 dan sini 9. Oke. Kita akan mempertemukan antara titik kita sebut notasinya adalah dengan D4 D5. Yang titik ini kita tadi namakan saja E4 dan ini E5. Kita pertemukan antara D5 dengan E5, D4 dengan E4 ya, yang atas. Seperti biasa menggunakan garis yang lengkung teman-teman ya, supaya lebih mudah. Seperti ini, kita garis saja. Ya. Kemudian kita akan menarik garis dari E5 ke B5 yang tadi kita buat untuk membuat kerah kaki yang bawah ya. Ini tetap digunakan dari B5 ke E5. Ini juga dari E4 ke B4. Nah, selanjutnya adalah kita fokus ke garis C teman-teman. Garis yang ini ya, C ya. Ini garis C pada garis vertikal 2 atau C2 di sini. Kita tandai ke kiri 5 cm. Ke kanan juga 5 cm. Kita namakan dengan C4 dan ini C5, karena C1 nya berarti ini C2, C3, C4, C5 ya, dimengerti ya, walaupun saya tidak menuliskan karena ini dimengerti, pokoknya ini pertemuan. Kemudian kita akan tarik garis, satukan antara C5 dan B5 dengan menggunakan garis lengkung. Gunakan yang paling ujung sini teman-teman ya, karena ini sangat lengkung sekali. Oke, kemudian ini juga sama. Nah, sudah jadi kira-kira seperti ini bentuk polanya. Sekarang tinggal
digunting saja teman-teman untuk malnya. Jadi ini untuk semua adalah nanti ada pada proses penjahitan. Ini sudah termasuk kampuh teman-teman ya, maksudnya yang bagian bawah ini sudah termasuk kampuh. Saya jelaskan, saya potong dulu ya, teman-teman bisa lihat pemotongnya bagaimana yang dipotong. Jadi seperti ini nanti kayak jadinya teman-teman ya. Ini yang akan kita pakai untuk kerah dengan kerung leher 40 cm. Sepanjang kalau untuk bawahnya adalah 43 cm kurang lebih teman-teman, segini pokoknya ya. Semoga dimengerti teman-teman. Jadi prinsipnya adalah nanti untuk pemakaian, walaupun ini sepanjang 4 full dari ujung sini karena tadi sudah penambahan 1,5 cm, jadinya ini adalah 43, tapi tetap saja karena ada ini adalah untuk tempat kancing ya teman-teman ya, sini. Kemudian tadi saya sebut bilang apa namanya, kita ini adalah sudah termasuk full untuk bagian bawah ini, kain kerasnya nanti ini ya, ini gini, tapi nanti akan dijahit seperti ini ya, ada pengurangan. Dan ini akan tertanam seperti ini nantinya pada proses penjahitan ya. Semoga dipahami tutorialnya bagaimana cara membuat pola kerah kemeja. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membuat atau cara mempergunakannya untuk membuat kerah kemeja ya. Saya Sumanto dari Jamblang Studio. Semoga videonya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.